What's up, yo? Welcome to the one and only B-Bone channel, Piki Pixi, ya kan, cuy? So good to be back, Rahem, eh? Masih sakit. Gue kayak Dustin ini, ya. Apa kabar? Ya, luar biasa sekali, ya. Kembali lagi ke the most best empire in this town. On the star. Banyak sekali orang yang ngebuat quotes-quotes. Memang sebenarnya sudah dari 2 tahun lalu ya, tapi semakin di sini balik lagi ya. Itu semakin banyak, semakin menjamur juga yang bikin quotes dengan video gue. Tapi disclaimer dulu sini, ini bukan kata-kata gue. Quotes entah dari mana gitu kan, dikemas sama dia dijadiin quotes. Nah, background itu selalu gue. Selalu gue. Gue boleh star syndrome di sini karena sebanyak itu emang. Gue pertama enggak tahu kata-katanya dari mana, yang kedua selalu ada guenya, lagunya juga gue enggak tahu sebenarnya lagu sape gitu. Dan sekarang gue mau lihat itu semua. Mungkin sesuai mood dari si videonya ini ya. Misalkan lagi sedih yang kayak kadang lo tuh gitu-gitu. Itu sedih, nanti gue ikutin banget. Gue juga mau baca. Betul, jangan lupa ya, untuk para Voomers, Saltnik dan 60 mili Freebase sudah bisa dibeli seluruh Indonesia ya, di toko-toko vape kesayangan Anda. Dan jangan lupa juga untuk sukses di bulan ini, dibeliin, ada Instagramnya di deskripsi, anjingnya. Aku lagi kurang enak body, tapi setelah melihat Anda-anda yang selalu menonton Piki Pixi, jadi oh jadi seger lagi gitu. Jadi seger lah gitu, oh ya anjing. Kadang gua ngomong sendiri, jawab sendiri, terus ketawa juga sendiri. Ini anjing, stres tapi asik juga. Maksudnya gimana? Ah, gua juga kayaknya gak akan dapetin dia sih, tapi dapet lah. Tapi asik juga apa? Stres, jadi kayak stres gitu. Terus ketawa juga sendiri. Ya pokoknya lonely abis deh. Tapi ini sempat jadi perdebatan kemarin. Bukan perdebatan sih, pada nanyain yang orinya. Ini aja udah gak ori. Yang guanya aja belakangnya gak ori. Itu gue lagi nge-react apa. Terus nyari orinya anjing. Gak jelas deh yang ora ori itu apa sih? Lelah, letih, lesu. Love you. Kampung anjing. Emang lagi apa sih? Gimana sih emang sih? Dia sibuk dengan dunianya, aku menyibukkan diri agar tak mengganggunya. Dia nyaman tak ada kabar, aku membiasakan diri tanpa kabar. Muka gue ngapa di... Gak nyambung. Goblok yang bikin anjing. Gue bacain dengan gue di video ya, yang kayak fucked up-nya beneran ya, coba ya. Dia sibuk dengan dunianya, aku menyibukkan diri agar tak mengganggunya. Dia nyaman tak ada kabar, aku membiasakan diri. Itu yang lo mau kan anjing ya, begitu ya. Editnya begitu gitu, apa gimana sih? Ini kalau gini bisa dituntut gak sih begini video nih? Gak ada ngomong, gak ada apa. Ya konsekuensi lah memang, cuman bo ya. Selingkuh, maaf. Karena raja hanya untuk ratu, kampung banget, demi Allah, parah banget ini. Lu juga lagiin kalau motong videonya tuh liatnya yang pas, yang momennya tuh pas gitu loh. Jangan yang, ah ini pas yang lagi ada ini gue nontonin, nah ambil aja nih. Terus seolah-olah lu masuk-masukin lu mirip-miripin deh. Ambil ini yang pas gitu loh. Maaf kalau terlalu banyak diam, kepalaku sudah terlalu berisik. Aduh, cringe-nya mampus anjing. Motivasi buat lu yang suka ngeditin kayak gini dong, apa for fun, selain for fun tuh apa? Ini nyari sih, cuman gue emang jelek tapi bekas gue gak ada yang jelek. Kalau ini iya men. Enggak ya. Makanya diambil temen lo, oh, tuh iya. Iya itu bener tuh. Yalah motor Matic jelek banget konsepnya. Nah ini juga banyak banget nih yang motor-motor random gini. Pas udah nemu konsepnya. Kalau motor disulap motif jadi... Masih motor mah biasa aja deh kalau gue ngeliatnya. Motor sulap jadi mall gitu. Nah itu baru keren. Kebanyakan juga yang nge-tag Instagram gue juga ganti pelek kelar. Lu ganti pelek doang nyet. Setidaknya lu kalau emang mau ganti pelek tuh sama pentilnya sekalian gitu loh. Yang posh tuh yang granat tau gak lo. Atau gak yang meriam tuh. Meriam Belina lagi kan. Reaksiku kalau banyak masalah. Reaksiku dulu kalau banyak masalah. Demi apa lu dulu, reaksi lu dulu kalau baik masa lu pukul-pukul goblok apa ya? Kamu gak tahu gimana berharapnya mamaku soal hubungan kita. Gua lagi kena, lagi ngebut lagi anjing. Gila. Satanisme banget kayaknya. Tadi ada apanya tuh? Bang tolong buatin, kamu gak tahu gimana berharapnya mamaku soal hubungan kita, please buatin. Oh jadi gitu. Jadi gitu awalnya. Kok bisa? Kayak pancake Haji Ipin dibuatnya pas ada yang request di IG, kalau nggak buat. When sebenarnya lu harus marah tapi lu lebih memilih diam karena lu memahami keadaan.
Lu keren. Yang belakang ini lu yang keren anjing. Lu tuh yang bikin quotes itu membuat diri gue jadi malas ngeliat diri gue sendiri gitu. Jangan dong, ini tuh bahaya anjing. Masa gue jadi malas ngeliat diri gue sendiri gara-gara ini coba? Untuk diriku maaf selalu memaksa untuk selalu kuat. Ya elah, tai kuda nil laki anjing. Buat diriku maaf selalu memaksa untuk selalu kuat. Ya elah katro anjing. Masalah lu apaan sih? Cuman debat berantem ngambil ayam di tudung doang sama adek, kayak berat banget. Tiga hal yang membuat laki-laki menangis. Dosanya, orang tua, ibu yang utama, disia-siakan oleh perempuan yang sudah diperjuangkan sebelumnya. Baru nih begini goblok. Ini ada 4 sebenarnya. Yang satu kalau ID lu itu kehack. Kurang laki yang bikin anjing begini. Kalau ada masalah tuh dikelarin. Jangan jadi quotes terus ini di story. Lu ece-ece tau gak sih? Lu tuh ringan masalah lu ya. Jangan tunjukkan kelebihanmu sekedar untuk disukai orang lain. Tunjukkan kekuranganmu dan lihat siapa yang bertahan. Namain gitu loh, source. You must respect the people in your video lah. Must take us at least gitu. Pas mikirin konsep, tahu gue. Tuh bener kan truk cuma ganti velg doang anjing. Kalau truk swap engine pakai engine T-Rex nggak bagus deh itu deh. Gue penasaran siapa orang yang pertama kali bikin pas lagi mikirin konsep sama pas lagi sunat. Oh aduh anjing. Mau jatuhin mental saya bos. Maaf saya anak laki-laki yang masa kecilnya sudah terdidik keras oleh orang tua saya. Terutama ayah saya. Anjing udah anjing gue nggak. Udah. Tetap semangat walaupun dewasa tidak seindah mimpimu di waktu kecil. Gua lagi nangis mulu. Nanti kalau ada ini nih, film nih gitu. Kira-kira masukin scene yang nangis ya. Ah, si Bimo aja tuh. Bimo kan bukannya dia jarang nangis. Enggak, banyak dia nangisnya. Nih, portofolionya tuh. Tuh ada yang pas sih tapi emang sih. Ada yang pas gitu, edit ada yang pas gitu. Tapi kalau yang enggak pas tuh gua benci banget. Anjing, norak. Rasanya makin kesini makin butuh ketenangan daripada kesenangan. Bacot, bat, sumpah gue gak relate banget anjing. Gue berusaha dari tadi untuk meresapi segala quotes yang ada. Gue dari tadi berusaha untuk seolah-olah gue into dengan masalah itu gitu. Cuman quotes-quotesnya katro. Gak ada beneran quotes yang kayak gitu. Norah dah ini mah, katro dah. Katro. Gue orangnya malas bersaing. Kalau sama-sama suka ya ambil aja. What the fuck man, gue gak ngeh banget deh anjing. Maksudnya, lu kagak ada perjuang ini ya goblok anjing. Kagak ada struggle-nya anjing. Gue suka banget sama dia nih. Lu suka juga, yaudah ambil deh. Goblok, tanding lah. Jaga pasanganmu cantik, ingat healing seorang lelaki bermain dengan nyawa. Anjing, noranya pol banget anjing. Yang komen banyak, yang like banyak lagi anjing. Kagak ada yang main menyau, kagak ada. Laki paling kalau gak ke warnet main FIFA, paling kalau gak nongkrong gak ada. Jangan yang nyawa deh. Nyawanya udah cuma satu, dimain-mainnya lah begitu. Playing with your soul is not good lah. Bisa ini lagu enak banget, tapi liriknya ini si katro deh pasti. Anjing Ki malu banget Ki. Itu mulu lagi muka gue yang itu yang lain gitu loh. Jangan mentang-mentang Bang Bim ini, ya alhamdulillah sih ya. Jarang ada karya gitu ya, jadi mungkin lo rada susah. Aku menyukainya, tapi aku sedang mencoba melupakannya. Gue lagi nyukain dia, tapi gue coba lupain dia. Apa sih gitu quotes anjing. Daripada bikin quotes sih, mungkin bikin lembaga tuh. Lembaga yang baru buat Indo nih biar lebih bener lagi nih. Udah berarti gitu aja intinya untuk para quotes-quotes sebenarnya gue fine ya. Tadi gue cuman bercanda kok sebenarnya. Cuman emang pertama kali gue ngeliat quotes yang tidak match aja mungkin sama scene yang lu ambil guanya. Mungkin banyak juga kali yang lain-lain juga yang dibuatin begitu. Cuman kalau gue jujur, gue pertama kali ya, gue dulu tuh sebagai orang yang tadi bermain dengan nyawa itu ya. Bermain dengan nyawa, jangan tiru-tiru main sama nyawa, main sama temen lu ya, jangan main sama nyawa. Pertama gue untuk quote sendiri memang gue tuh jarang nge-feel lah gitu, jarang nyintu lah ketika ada quote. Karena biasanya kalau gue lagi galau atau gue lagi sedih itu biasanya memang
itu tuh terbuat aja di kepala gue sendiri gitu, tanpa harus ada tuntutan quotes atau lagu gitu. Meskipun ada beberapa lagu yang emang bikin sedih sih, apapun momennya gitu. Contohnya kan kayak yang lagu sedih banget itu kan Happy Song tuh. Seneng dong mau. Happy Song. Oh anjing. Ya pokoknya gitulah intinya, tapi ya udah nggak apa-apa deh, nggak masalah lah apapun yang terjadi. Gue juga ngerti kok ini for fun. Sebagaimana Pinky Pix akan selalu memberikan ke fun-fun-fun-funan yang baru seperti biasa. Aku sudah mulai tidak sakit ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Gerak banget kok ngomongnya. Bakal ada yang seru-seru pastinya ya kan di bulan Oktober ini, karena Oktober itu full of makabre anjing. Jadi ya udah cuy, sampai ketemu di next video. Dah.